dengan kondisi pandemi COVID-19 kita tidak bisa melakukan kegiatan menerima ada sekitar 572 dan yang masuk 300 lebih. Sudah kami sampaikan bekerjasama dengan dinas koperasi sudah dan itu sudah menerima bantuan sembako dari seluruh sektor ketika kita bisa memperdayakan kekuatan-kekuatan ekonomi mikro berbasis koperasi, UMKM, IKM tadi, lembaga-lembaga mikro finansial tadi, ini yang akan lebih kuat. Aku pindah kepada Pekalongan akan secara sehat bagaimana distensi koperasi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kita sama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kemudian kita juga tadi menerima bantuan sembako baik dari Dekopinda, dari Koperasi Jasa, dari Koperasi Kota Santri ya. Iya, gerakan koperasi bersatu padu membantu paket sembako untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Saya mengucapkan terima kasih karena hari ini kita alhamdulillah nih rezekinya banyak ya, tadi dari Basnas dan ini dari koperasi. Kemarin juga dari Bank ini. Jawa besok ada lagi lah. Ini semuanya kita salurkan ke masyarakat. Saya berharap di momentum Hari Koperasi ini ada kebangkitan baru koperasi Kabupaten Pekalongan, yaitu bagaimana agar seluruh pengurus tentang kota koperasi ini sejahtera. Bahkan saat ini tujuan ya, yang penting itu pengurusnya sejahtera dulu, nanti anggotanya akan ikut sejahtera. Kalau hari ini kan kita lihat koperasi ini pengurusnya nggak sejahtera, anggotanya apalagi. Nah, nanti dengan cara sehat ini, insya Allah koperasi-koperasi yang secara kuantitatif jumlahnya cukup banyak, hampir 400-an lebih. Kemudian yang terdaftar itu sekitar 350 ya? Jumlahnya 650 yang Dekopindah. Tapi tadi data dari Perindak yang sudah melakukan RAT baru 73 sampai Mei tahun ini baru 73. Saya berharap semua koperasi ini berdayakan. Kita tidak melihat besar kecilnya, tapi yang penting manfaatnya. Sekali lagi, sekecil apapun persyarikatan ini, sirkah ini, atau koperasi, nah, koperasi ini harus dikelola dengan baik, akan beri manfaat kepada masyarakat. Hari ini acaranya adalah koperasi-koperasi di Kabupaten Pekalongan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Acara ini diinisiasi oleh Dekopinda dan difasilitasi oleh Perindakop. Inilah sebetulnya fungsi daripada koperasi. Koperasi itu kan gotong royong, saling membantu, bekerja sama dan lain sebagainya. Dan acara-acara seperti ini buat kami dari Kospin sudah kami lakukan di banyak tempat karena kami punya 136 kantor di beberapa kota kabupaten, sebagian besar sudah kami laksanakan acara seperti ini. Kita tentunya berharap bahwa wabah penyakit corona ini bisa segera berakhir sehingga kehidupan kita bisa menjadi normal lagi. Karena dalam situasi kondisi yang seperti ini, tidak hanya perusahaan-perusahaan atau di dunia pariwisata saja yang terkena dampak, tetapi koperasi-koperasi pun sama, lembaga keuangan yang lain pun sama, pasti ada dampak. Dan paling tidak dengan acara-acara seperti ini, harapan kita semakin banyak orang yang mendoakan kita, semakin banyak orang yang mendoakan koperasi, sehingga kita semua selamat dari wabah penyakit maupun imun.